Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu pasangan artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, ada nama dari Tarik Halilintar bersama Alia Masaid. Di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi? Tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 27 Oktober di tahun 2023. Dan yang bikin menarik adalah pada hari itu terlihat dengan sangat jelas nama dari Tarik Halilintar bersama Alia Masaid sama-sama merepost momen kebersamaan mereka di dalam dunia politik saat tangankan mereka sama-sama kompak untuk mempunyai visi dan misi yang sama untuk masa depan, sehingga ini menjadi kabar baik ya teman-teman. Apalagi ketika teman-teman mengikuti kegiatan dari Tarik bersama Alia, dari waktu demi waktu mereka hampir menunjukkan momen kebersamaan mereka yang semakin lama semakin mengalami peningkatan. Dan di malam hari diketahui mereka sedang berada di tempat yang sama untuk melakukan olahraga, walaupun foto yang ditampilkan oleh Tarik bersama Alia hanya foto berupa siluet ya teman-teman, ataupun bayangan, dan Alia hanya menampilkan foto kaki. Tetapi sebagai fans dari Alia bersama Tarik pasti sangat mengetahui bahwa itu merupakan foto kedekatan antara mereka berdua, itu Tarik bersama Alia Masaid. Yang bikin menarik adalah sikap yang ditunjukkan oleh Alia Masaid ketika bersama Tarik Halilintar. Sikap apa itu? Dimana ketika teman-teman melihat lebih jelas, Alia Masaid pada saat itu memang sedang melakukan pekerjaan, tetapi di sore hingga malam hari, Alia mengatakan dengan sangat jelas kepada publik bahwa Alia sedang bekerja, tetapi Alia memilih untuk memakai dalaman olahraga teman-teman, ataupun dalaman baju maupun celana olahraga. Jadi sehabis bekerja, nama dari Alia Masaid bisa langsung menuju ke tempat olahraga bersama para kawan-kawannya dan juga para sahabatnya maupun pacar dari Alia Masaid. Dan hal itu ditunjukkan oleh Alia Masaid kepada publik, seakan-akan Alia ingin memberitahu kepada publik bahwa effort Alia untuk Tarik itu memang benar adanya teman-teman. Biasanya orang kalau sehabis bekerja pasti ia akan merasa capai. Berbeda dengan Alia, demi cinta ia rela sehabis bekerja melakukan olahraga bersama pacarnya. Yang bikin lebih menarik adalah kita tahu nama dari Alia Masaid merupakan seseorang berasal dari keluarga yang kaya, maka kalau kita berbicara soal makanan pasti makanannya kelas atas ya teman-teman. Foto sebelah kiri Alia memakan makanan seafood, dan itu merupakan makanan sehari-hari yang biasanya dikonsumsi oleh Alia Masaid. Tetapi ketika bersama Tarik Halilintar, sehabis Alia bersama Tarik melakukan kegiatan olahraga bersama, Alia memilih untuk makan di warteg ya teman-teman bersama Tarik Halilintar. Seakan-akan demi cinta, Alia Masaid rela melakukan apapun untuk saling mendukung ya teman-teman. Jadi bagaimana berteman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tahu sih kalian habis olahraga, tapi nggak gitu deh kayaknya. Mas, pesen apa? Pasnya pesen apa, Mas? Langsung aja, Mas. Rawon, Mas. Boleh? Boleh. Jadi kalau habis kerja tapi mau olahraga, dalamannya tuh udah pakai full on baju olahraga, tapi luarnya masih pakai blazer karena nunggu jemputan. Jadi kita masih pakai blazer dan uniknya pakai celana olahraga, tapi masih sepatu event dan dia masih meeting. Yeah.